balik lagi di channel YouTube-nya Asa Kecil. Di video kali ini, sama kayak video sebelumnya, aku bakal nunjukin DIY room decor ala tumbler yang kedua. Seperti biasa, sebelum mulai ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah sini supaya channel ini berkembang, dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa untuk nyalain lonceng biar kalian jadi orang yang pertama kali tahu kalau aku upload video baru. Oke, langsung aja kita ke video tutorialnya. Pertama, kita butuh botol kaca ini. Yang kedua, kita butuh ranting. Yang ketiga, butuh benang wol dengan berbagai macam warna. Terus kita bikin pom-pom. Kalau kalian belum tahu gimana cara bikin pom-pom, cek description box aku ya. Ini adalah tali rami. Terus dililit-lilitin aja ke botolnya. Nah, kalau udah si pom-pomnya tadi itu dilem ya ke rantingnya. Maaf banget di sini nggak kelihatan gambarnya. Nah, gampang banget kan video tutorialnya? Jangan lupa untuk nyoba di rumah ya. Kalau kalian nyoba di rumah, jangan lupa untuk tag aku di Instagram di @asakecil. Thanks for watching and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.